Alright guys, upacara membunuh babi sudah selesai, adat miring pun sudah selesai. Jadi sekarang masa untuk kita turun ke bawah, kita akan membersihkan babi dan akan makan minum-minum sedikit guys, bersama dengan penduduk rumah panjang di pintu Lengau sini, terletak di Kapit. So let's go. Kira macam mana kemarin? Bos ya, 15 belas. Macam kehilan jangan sampai lah. Dia tadi, atau dia tadi, tiada kita namanya ruai kita 20 lah. 20 kemarin? 20. Ini tadi bilik kita 25. 25. Dapur kita 20 lah. Dia nak kita mangang 7. 6. 6. 7. 7 lah. 7 lah. 7 lah. 7 lah. 7 lah. Okay. Betulnya? Ya ya, oh, anak-anak lebih hanya. Tapi yang penting, kalau kita itu di toko mit, sudah kita lihat besar, kita tuan rumah besar, kalau kita tidak biar tahu. So, pakai ngelot kita, pakai ngelot kita biar. Nama-nama kita tertu, masuknya masing-masing, udah pukul 12 malam, kita pakai yang biar. Udah pukul 12 malam, udah. Pulai semel tabak. Semel tabak kami itu pulai. Nama pasu apa TV kami betul lagi? Pasu. Oh. Pasu pun aku pasu dekat pasu. Ngai pun dah kita yang kita mana TV. Nama kita yang kita. Oh, kami itu baru pulai memang tabak. Laban tu kami kan ngadu ke rumah panjai kami itu. Nyala aku mereka terima kasih yang balak sudah tentu. So, ngarap kita muncul dalam semua pengawal. Okay, thank you bos. Ayo. Jaga kita. Ya, ya. Alright guys, sekarang proses kita mencuci babi, membelah dan melampang babi atau memotong dengan potongan yang agak besar. Kita nanti akan membuang bulu dan juga membuang bulu dua ekor ayam yang kita beli pasar juga dibunuh di atas tadi sebesar secara gerbang tabak, secara miring gerbang tabak. So dapat kita saksikan duduk rumah panjang sedang gotong royong sekat babi, bulu dan juga akan ada makan-makan apa itu guys. So saksikan keadaan keadaan terkini yang sedang berlangsung ketika acara hari ini guys. So saksikan Dimit. Mimit gelap mulu. Thank you.
Lu napa naik? Udah kelar. Udah kayak orang antre kelar. Gue enak timbang. Udah udah beres semua. Thank you.
Alright guys, okay, itu saja perkongsian dari Dua Pandut pagi ini. Itu iaitu kita berkongsi sedikit adat Ngeremang Tabak guys. Itu adalah adat untuk permulaan sebelum kita mendirikan sebuah rumah panjang. Itu ada Iban guys, Iban Dayak. Alright, so semoga kita jumpa lagi dalam next video yang seterusnya. Bye.